Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sebatas Kuli. Semangatan mesambat kiprut-kiprut, semangatan militre UAUE. Oke, kali ini saya akan menampilkan proses pengelasan pembuatan rak 5 susun dari besi siko dengan 5 susun lebarnya ini 40 cm. Ya, lebarnya 40 cm. Dan panjangnya 2 meter, dan kita pastikan untuk kaitan siku-sikunya harus benar-benar siku seperti ini ya. Nah, kita pastikan siku seperti ini menggunakan penyiku lah, lihat kita kawan ya. Untuk keseluruhan kita pastikan siku semua simetris semua. Ini pembuatannya terlebih dahulu dipotong dulu untuk jumlah sikunya ya, agar efektif pembuatannya lebih cepat. Ini dipotong-potong dulu semua ukurannya, potong-potong dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, baru proses pengelasan agar tidak memakan waktu dan pengerjaan lebih efisien dan cepat seperti itu. Dan ini kebetulan dua rak ya, dua rak di menggunakan rak 5 susun berarti 10 ya. Ini baru, ini sekarang proses pengelasannya bagian siku-siku sudutnya karena ini udah dirangkai semua ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ya seperti itu ya, dilas seperti ini semua ya. Ini yang tampak udah dirangkai semua seperti itu. Ini jumlahnya 10 rangkaian seperti ini. Ini menggunakan hulu siku 33 ya. Untuk lebih lanjut nanti tonton jadinya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan konten berikutnya channel Sebatas Kuli. Matur suwun dan terima kasih. Gini yang saya tampilkan proses pengerjaan pengelasan pembuatan rak 5 susun rak multifungsi dari besi siku. Matur suwun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.